sesaat lagi Anda akan menyaksikan Sarasehan yang dipersembahkan oleh Terus ada yang bilang, gak usah bohong dah lu, kata gitu. Apa tipsnya? Jangan maunya cantik sendiri. Ini orang muji apa nyinyir kan? Iya. Basket karena tinggi, bukan tinggi karena basket. Oh, main basket karena tinggi. Oh. Jadi, aku pikir kalau misalnya aku sekarang main basket, gue bisa tinggi kayak gitu. Gak ngaruh. Thank you. Karena hari Rabu ini dia orang-orang yang suka cinlok sama sahabatnya sendiri, teman lamanya sendiri. Karena berdasarkan kepribadiannya. Kalau yang suka cinlok, siapa? Cinlok ya? Kan lo cinlok. Kalau suka cinlok. Sabtu biasa, soalnya abang-abangnya suka lewat ya, Sabtu. Iya, emang ya. Biar keren, lo cungkit balik dari pohon, biar keren. Lo gesek ke samping, lo pake celana ketat. Pake baju sepisa, biar keren, tapi gue dari lahir. Udah keren, dari lahir, udah keren. Selamat pagi semuanya. Hari ini adalah tanggal 14 Februari. Apakah ada yang merayakan Valentine's Day di sini? Ada? Oh my God, you look so sad. Gak ada punya pacar sini. Sebetulnya Valentine's Day bukan cuma sama pacar aja. Saya ingat waktu saya masih kecil, setiap Valentine's Day ibu saya tuh selalu bikinin kartu, kasihin apa beruang-beruangan, apa teddy bear, beruang beneran ngeri soalnya ya, gak boleh dipiara juga. Kasih teddy bear, kasih apa, bapak saya selalu ngasih coklat, selalu. Karena di rumah kita tuh, kita senang aja merayakan apapun, we just like to celebrate gitu, waktu gedenya di luar, apa, kecilnya di luar. Jadi setiap Valentine's Day, di kelas-kelas juga pasti kan ngerayain. Yeah. Kamu merayakan Valentine's Day? Kalau aku jujur enggak teh, okay. Emang dari keluarga emang gak pernah ngayak budaya teteh kayak gitu, terus juga kalau misalkan aku, agak lama gitu. Jomblo ya teh, jadi kayak udah lupa gimana sih Valentine tuh ngerayainnya kalau udah punya pacar. Gak usah dibikin ribet hidup lo, gimana sih Valentine ngerayainnya biasa aja kali, gak usah punya gedung juga. Iya makanya aku ada ondel-ondel gitu gak usah. How to do, you know, it's just, sebetulnya masalahnya orang banyak berpikir ngapain sih Valentine, cinta is everyday katanya gitu kan. Itu. Kita rayain cinta everyday, tapi serius lo dapet bunga tiap hari, enggak kan. Itu cuma ngambil satu momen dalam setahun itu untuk ingat bahwa gue punya pasangan dan gue appreciate pasangan gue, ngasih bunga kayak ngasih kartu kayak atau cuma bilang, aku tuh kemarin-kemarin gak bilang I love you, tapi I love you loh, say, gitu. Fun. Cuma ngambil momen aja gitu loh. Lo gak ngerayain? Dito juga gak ngerayain? Enggak. Coba, yang ini kayaknya ngerayain. Kayaknya dia ngerayain Valentine Day tiap hari juga. Chica Jessica. Bukan udah pakai merah. Iya. Gila kamu tuh Valentine. Makin lama makin kece gimana gitu loh. Karena kamu katain sama hostnya. Ini udah melebihi kecenya aku. Silakan duduk Mbak Chica Jessica. Halo Indonesia. Halo Indonesia. Kamu merayakan Valentine's? Oh of course. Oh iya. Jadi... Not. Kamu gak ngerayain Valentine's? Ngerayain dong teh. Sama pacar kamu kasih-kasih tuker-tukeran kado kartu atau apa gitu dong. Sama keluarga, sama orang yang disayang. Ya ngerayain ala-ala aja buat taruh di Instagram doang. Iya, sebetulnya gak apa-apa, gak ada salahnya juga. Maksudnya itu cuma ngambil momen untuk satu hari kita ingat sama pasangan atau sama ibu, sama siapa aja deh gitu. Aku mau bilang Valentine's Day, Happy Valentine's Day ke Mbak Iroh di rumah juga gak masalah kan. Oh iya benar teh, aku juga ntar ngucapin sama supir aku. Iya boleh. Denny, Happy Valentine. Iya, gak usah pakai peluk-peluk sih, tapi cukup itu aja. Tapi kamu orang romantis gak sih? Aku pengennya diromantisin. Oh kamu mah gitu ya, kamu pengennya juga cewek ya. Gitu pengennya tuh. Jadi kamunya gak romantis, pengennya diromantisin. Aku romantis sometimes. Hal paling romantis yang pacarmu pernah lakukan ke kamu apa? Ingat gak? Orang yang disayang ya. Iya, ya orang yang kamu sayang ya. Apa ya? Ya selain yang waktu itu di press conference tiba-tiba dikasih cincin itu. Mungkin ada lagi abis itu ya. Aduh teh. Oh ya udah kalau enggak kita lihat ini aja. Apa? Ini bisa mengeluarkan rasa cinta dalam diri kita. Hari ini untuk yang kamu yang gak punya rasa cinta ya. Okay. Ini dia. แม่ลูกติดมาแล้วร้องใหญ่เลยอะแม่สงสัยหิวนมนมคุณจะให้ยังแม่เปิดการ์ตูนโอเคการ์ตูนไหนลูกการ์ตูนไหนแม่ลูกไม่ได้ติดการ์ตูนลูกติดแม่โอเคไหมงั้นเอางี้
เอาลูกคุยกับแม่หน่อยนะคุยกับแม่จ้าเอแม่อยู่นี่ไงลูกเห็นแม่ไหมคะจำกันไม่ได้จ้าเอมัมเนี่ยกินจังเลยbisa mengalahkan kehangatan badan yang sesungguhnya. Jadi kita tuh kalau hari ini kalian punya pasangan ingin mengucapkan Valentine's Day, jangan lewat WhatsApp, jangan lewat apa, datengin langsung, kasih kartu tulisan tangan atau bilang aku cinta kamu, say. Oh. Gitu, ya. Oke, kita iklan dulu ya. Yeah. Aku kasih waktu kamu untuk nelpon yayang kamu sekarang di iklan. Tetap di sini, jangan kemana-mana. Ketika menikah disuruh berhenti kerja oleh suami untuk fokus menjadi ibu rumah tangga. Gak boleh kerja lagi. Sad. Sedih. So sad. Ya tapi kan dia kaya banget suaminya tadi. Udah kaya? Ya tadi kan kaya banget. Lumayan pendekmu. Yang tadi nah, itu kaya lu kan tadi mah tulisnya apa? Gini. Ya yes, kalau suami bilang itu gak apa-apa kan ya. Nurut gitu ya, nurut. Suami gitu kalau ya. Udah nikah. Ya kan kalau udah kaya gak apa-apa. Kalau masih yang emang biasa aja enggak. Ya masalah. Kayaknya Mumu kalau udah kaya suaminya pasti dia disuruh kerja juga. Iya. Kayaknya dia.